Wanita selalu dianggap remah. Kejahatan selalu menghampiri setiap wanita. Iya, karena wanita itu lemah. Tapi tidak halnya dengan saya. Bahwasanya wanita itu hebat. Wanita itu tangguh. Saya akan terus berlatih. Keringat lelah ini akan saya menikmati. Prosesnya waktu. Karena apa? Bela diri itu sangat penting. Kelihatannya sederhana, tapi ini proses untuk menjadi seorang praktisi bela diri. Hari demi hari selalu dilewati untuk mempelajari semua gerakan yang pelatih ngasih kepada saya. Menikmati proses dan perjalanan hidup ini memang tidak mudah. Saya hanya wanita yang sebagian orang memandang saya lemah. Tapi saya akan buktikan bahwasannya wanita itu hebat. Wanita itu tangguh. Hidup adalah perjalanan dan perjuangan. Tidak tahu kejahatan datang. Tidak tahu rintangan akan menghampiri. Tapi Tuhan memberikan ke manusia ada dua, doa dan usaha. Usaha ini atau ikhtiar ini yang saya selalu pegang untuk mempertahankan diri. Saya tidak mau melemah. Saya pasti bisa dan terus berjuang. Saya hebat.